Assalamualaikum. 안녕하세요. 다샤예요. 소 ni first time ever aku buat video pasal Shopee haul. I hope you guys like it and jangan lupa subscribe, like and comment, okay? So barang yang first yang aku akan buka ni, benda ni berguna untuk buat video. So aku akan buka dulu yang ni. My first item. So barang ni aku dapat daripada satu kedai ni. So nanti aku akan masukkan gambar kedai kat sini. Ha, nampak tak? Aku suka doh bunyi pasta ni. Ah! Sorry, aku terlebih excited. Wow! Cantik lah kad dia. Walaupun dia macam dah berkedut. Cantik kan? So let's get down to business. This is lampu yang kita boleh lekat dekat meja supaya adalah pencahayaan dekat situ. Ha. So dia ada satu tangkai untuk lampu. Satu lagi ni kita boleh gantung phone kita. Ni tempat gantung ni. Wih, patah ke? Kita ada penyempit dia. So korang boleh lah sepit dekat meja. Gantung, sepit. So dia ada USB macam ni. And dia ada button. Dia fleksibel tau you guys. Sebab dia boleh nak macam ni ke? Nak try tak? Nak try juga tak kira. A few moments later. So aku dah plug in USB tadi. So kita tengok macam mana ya. Oh my goodness. What is this man? So kalau nak kurangkan pencahayaan dia, kita boleh lower it down. Lagu tu nak abak ni. Barulah nampak cahaya nur segala highlight di mukaku. I'm so loving it. I love it. Murah je guys. Lepas tu dia boleh gantung phone lagi. Korang nak apa lagi? Ha? Dia boleh tukar warna. So korang nak warna apa? Ni kuning. Ni macam warna white kot aku rasa lah. Haa, ni putih. Lampu ni better pakai bila malam kot kan. Bila malam kurang percayaan tu. Haa, korang nak pakai? Korang pakai lah. We move on to the next item of the day. This is a belt. Aku suka tali pinggang ni sebab dia ada lambang macam brand mahal kan. Tali pinggang ni aku beli dekat kedai ni. Kedai ni best sebab kita boleh pilih length, berapa panjang kita nak, berapa pendek kita nak. So yang ni aku beli 100 cm. Benda ni dia boleh pakai dekat dalam, dekat seluar ataupun dia boleh pakai dekat luar, dekat baju. Kita try dulu 12 seconds later. So mungkin aku kena tebuk lagi beberapa lubang lah sebab dia agak besar lagi baru boleh pakai. Ha gitu. 4 to 6 days later. So hari ni kita akan buka lagi 3 barang. So aku akan buka barang ni dulu sebab aku rasa barang ni ada barang yang aku akan guna untuk buat video. Yes lah. Ta-da. So ni lampu yang korang boleh letak dekat phone korang. So bila korang selfie waktu malam, so you can actually capture your face brightly. Dia ada bagi USB untuk korang charge. So korang boleh pilih yang charger, yang charging ataupun korang nak beli bateri pun boleh. Korang just letak je macam ni. Pastikan tak melindungi kamera korang lah. Kita ada butang dekat belakang. Tekan je butang tu to switch on. Look at that. So dia akan ada, korang nak terang lagi. Ha, nampak tak? Satu lagi barang daripada kedai ni adalah, tada! This is microphone. So aku beli ni sebab yalah kalau kita nak buat video ke, kita takut tak dengar kan suara kita. Ini kita boleh cocok dekat phone ataupun laptop. Testing. Okay, so mic tu aku beli dari kedai ni.
So nanti korang boleh check it out. Check it out. Next item yang aku akan unboxing adalah this one. Aku tak ingat dalam dia ada apa. So kita buka lah. Okay. Oh my god. Sabar eh. Kita tunjuk mana yang penting dulu. So first item yang aku beli dari kedai ni, extension mask. Kita ada extension skirt, so kita ada juga extension mask kan. Aku beli dua tau benda ni. Tada! Satu warna hitam, satu warna putih. Bukan putih, ni macam translucent. Aku beli dua sebab aku suka letak barang mata rata. Okay, sebab tu aku beli dua. Satu aku nak letak dekat tempat ni, satu aku nak letak tempat ni. Senang. So kita ada mask, extension mask. Dia ada tiga tau. So aku pakai yang paling dalam lah. Satu lagi item ni adalah dari kedai yang sama yang aku beli extension mic tadi. Earphone. Okay, ada banyak lagi pilihan. Warna dia comel-comel. Ada warna biru, hijau, pink. But I love black. So yeah, black for me. So dia dah bagi kotak letak earphone. Aku yang jenis yang macam letak mata rata ni eh. Elok lah ada benda ni. So lepas pakai, orang just masuk je dalam ni. Kan senang. Waktu korang boleh bawa pergi mana-mana. Okay, item yang last yang aku beli dari kedai yang sama adalah, ini pun tempat letak barang lah. Contoh macam letak earphone ke, ataupun korang nak letak kerongsang ke. Wah, so cute. BT21. Kita buka barang yang terakhir untuk hari ni, okay? Aku beli 3 casing dekat satu kedai ni, okay? Aku dah lama nak tukar casing. Aku memang suka tukar-tukar casing ni. Sebab tadi tukar phone kan? Jadi kita tukarlah casing. Biarlah macam phone baru. Cantik. Flower, flower, flower. Flower, 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 flower. Next item is... Tada! So aku beli dua warna. Maroon actually. Maroon. And satu lagi... Blue. Oh my god. So beautiful. So pretty. Oh. Oh, 예쁘다. 여보세요? 여보. 정말 많이 기다렸었는데 어디야? Barang lain yang aku beli dekat kedai yang sama ni adalah this one and this one and this one. Ni adalah wire earphone. So kalau korang dah lipat macam ni, korang boleh kemaskan dia macam ni. So dia tak ada dah macam serabut sangat kan. Tapi aku tersilap beli. Aku ingatkan satu pieces. Satu je. So aku belilah dua. Aku tak perasan. Rupanya satu item maksudnya dia bagi 4 pieces. Aku nak buat apa banyak-banyak ni. Aduh, dah lah warna sama. Itulah. Galak sangat kan nak beli. So next item, function dia sama macam tadi. Aku beli sebab dia comel. Nama kiawa. Last item adalah benda yang cinonet ni boleh letak dekat hujung USB atau hujung charger korang. Dia akan protect wayar tu. Macam ni. Annyeonghaseyo. Annyeong. Dia ada banyak lagi pilihan. Thousands of tears later. Hello guys. So hari ni aku pakai black and pink. So today I'm at black pink in your area. Let's kill this love. So hari ni hari last aku unboxing barang yang aku shopping dari Shopee. Penat dah tunggu barang ni. Lama tak sampai. Pasal apa tak sampai ni? Barang yang lama sangat tunggu ni adalah barang ini. Oh yeah. Aku ada beri dua barang tau. Satu barang dia adalah... Ta-da! Ini adalah tempat kau nak... Macam mana? Kau... Boleh ikat langsir kau. Haa, susah betul. Betul kan? Haa, itu salah. Kemaskan langsir tu. Lepas tu kemudian kita ikat. Ikatan yang sah. So aku beli warna gold. Dia ada banyak lagi warna. Dia ada warna silver, ungu, pink. Satu lagi barang ni. Barang yang paling besar adalah... Ta-da! This is storage box. Dia ada banyak compartment. And dia ada laci. Tang.
sejak PKP ni barang aku dah macam tak kemas. So I decided to buy this storage box. Harapnya kemas lah lepas ni. So kita buka next item. Cantik kan? Comel kan? Macam aku kan? VT21 Cookie. Matching tak kita orang? Ini adalah orang kata macam luggage tu. Kalau kau nak travel kan kau selalu letak tag kan? Supaya kau boleh recognize bag kau sendiri. So, aku boleh lah yang ni. So dekat belakang ni ada name, address and telephone. Dia keras. Okay, so dia tak lembek. Dia keras. Next item, VT21 juga. VT21 biggest fan. Ya ampun, comelnya. Dia macam kulit. Ini orang kata survivor kit lah kot. Ha, dia ada semua benda dalam ni. I recommend it for you guys. Siapa yang peminat VT21, you guys should buy this. And this. Satu lagi barang yang aku beli dari kedai yang sama. Cincin! Aku memang banyak koleksi cincin. So aku nak tambah lagi koleksi cincin aku. Tada! Kita buka cincin yang lain ni dulu. Belian dia nampak mahal. Aku suka benda ni sebab dia boleh kecilkan, dia boleh besarkan. Kalau nak besarkan dia boleh tarik je. Kalau nak kecilkan dia boleh tolak je. Soon after. Tapi aku sedih lah guys. Aku ada order satu lagi barang tau dalam kedai yang sama. Tapi tak ada. Alah, asal tak ada. So that's all for my videos for Shopee haul. So I hope you guys like it. And jangan lupa subscribe, like and comment. Comment lah apa yang korang nak komen kot. Kalau korang rasa ada barang yang macam kenapa aku tak terfikir nak beli eh. Ataupun ada barang yang korang rasa macam tak payah beli pun tak apa pun kan. So apa-apa pun just komen dekat bawah. And like banyak-banyak. Okay bye. Assalamualaikum. Tumannayo. Annyeong.